sekarang saya reda. Apa saja orang buat pada saya, saya anggap orang nak bagi pahala pada saya. Saya kutip pahala setiap hari. Allah. Apa nak buat-buat? Sebenarnya kan, ada satu impian yang Allah dah tunaikan. Apa dia? Kedatangan kamu. Ya Allah. Jadi Allah mengijabah doa akak ni, hajat akak ni. Allah hantar FS Channel. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian dari Instagram ya. Cepet banget ya teman-teman sekalian, ini banyak sekali requestan dan ini video terbaru dari FS Channel. Langsung aja OTW ke Instagram saya dan di request. Anak dirogol. Weh, kenapa macam tuh? Berat betul dugaan akak nih. Ah. Kenapa masih ada seperti itu ya guys ya? Ya, jadi tetap hati-hati ya teman-teman sekalian, jaga diri teman-teman sekalian, jangan sampai ya terkena seperti ini ya. Punya perlindungan diri itu lebih bagus ya teman-teman sekalian, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga belajar mungkin ilmu bela diri, karena kita itu diwarisi oleh petua-petua kita ya, maksudnya nenek moyang kita, yaitu ilmu persilatan. Ya bolehlah ikut ya. Nah, tanpa berlama-lama, di sini ada guys kebab aku keras nih, ada di sungai besar aja. Kebab, my favorite food guys. Ini kebab itu adalah kesukaan saya, tapi harganya kalau di sini agak mahal, ada sampai 50 ribuan guys ya. Yang enak banget itu segitu guys ya. Tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke guys, jangan lupa subscribe FS Channel guys. Okay, hai, assalamualaikum semua. Hai. So hari ni saya abang ada dekat Mi. Sungai Besar Sabah Bernam. Saya tengok abang Mi ni memang handsome lah. Okay, hai, assalamualaikum. Handsome lah sekarang dia. Oh, dah potong rambut eh. Assalamualaikum semua. So hari ni saya ada dekat Sungai Besar Sabah Bernam. Dekat depan tu ada jabat pos Sungai Besar Sabah Bernam. Ada seorang akak ni tau. Ya, berniaga. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kebab laku keras. Nama kebab laku keras ni pun orang bagi. Ini kebab kau ni asyik habis je berlaku datang. Oh, iya. Aku tu ada tiga. Sepatutnya ada roti, ada wrap dengan pita. Yang ni wrap, daging ayam. Selalu laju ayam. Oh, dia ni memang dah ready dah. Dia dah ready dah. Tapi tak buat langsung kat kereta tu ke? Atau oh, macam mana? Oh, sikit ni je ke? Macam mana? Memang bawa sikit sebab tak larat lama-lama. Kalau ikut nasihat doktor, kena baring sebab tulang belakang dah makin teruk. Okay. Lepas tu saraf pun dah mula jam. Saya pernah kena body loser. Oh ya. Yeah. 3-4 kali dalam masa 7-8 tahun ni lah. Ini akak diri ni okey ke? Boleh tak apa. Tak apa. Sebab ada penyokong ni. Ni pun ada letak tangan. Akak duduk je. Saya pula sebesalah. Sebab kena kuat juga. Tidak nanti kaki lagi problem. Okay, akak ni terpaksa duduk tau, tengok akak tu. Kesian dia niaga. Saya tengok sekejap boleh eh? Boleh tengok. Okey, yang ni daging. Terpanggil dia rap daging. Buat sendiri kat kat rumah? Buat sendiri. Tak ada orang tolong? Tak ada. Saya duduk seorang je pun. Memang inilah hasil pendapatan akak? Tak, saya ada perkiso. Perkiso arwah suami. Ayam 6.5, daging 7. Kalau roti dia RM6, ayam 6.5. Kalau kita daging panggil ni, akak panggil akak rap lah. Tapi sebenarnya dia kebab lah kan? Beza dia kulit luar dia je. Dalamnya ada kuah base. Ada bawang holen. Lepas tu ada kebab. Saya sebenarnya buat kebab ni, saya jenis saya pentingkan kesihatan. Sebab saya dah tanggung sakit macam-macam sakit saya tanggung. Jadi saya nak orang makan benda yang berkhasiat untuk orang dan saya juga dapat. Oh, terbaiklah kak ni. Dia jual tapi tidak membuat kita tu juga jatuh sakit dengan makanan itu. Karena sekarang itu banyak makanan-makanan itu yang membuat kita tu sakit guys ya. Macam ya lepas kita makan malam, lepas tuh besoknya kita sakit. Nah itu faktor daripada makanan. Dan dijamin akak ini membuat makanan yang berkhasiat untuk korang. Ah, macam tu kan. Alhamdulillah. So isi dia ada kubis. Ada kubis, bawang holen dengan kebab. Bawang holen tak ada air. Kandungan air kurang. Lepas tu kubis yang saya ambil pun dia kering. Okay, ni daging. Akak ni buat sendiri dekat rumah. Nampak sedap. Macam sedap tak?
Sekejap lagi kita try. Akak buat pukul berapa ni kat rumah? Dalam pukul 10 saya start bakar. Siap. Bungkus-bungkus pukul 4 baru niaga. Ha, dia punya wrap saya bakar. Lepas tu dia punya daging pun saya bakar. Saya takkan jual tanpa dibakar. Sebab dia nanti aroma dia tak sama. Dan sebenarnya dalam proses baik pulih. Dan dia payung sihir orang. Allah Akbar. Saya suka sihir sekeluk-seluk sebenarnya. Sekarang dah okey ke belum? Belum sepenuhnya. Tapi saya lawan. Saya kena sihir daripada awal arwah suami meninggal. Sampai sekarang dah 13 tahun. Saya ada 4 orang anak. Okey. Kerana sihir juga. Anak saya dirongkul. Dia kena ambil anak saya bawa ke Rembang. Anak dah besar dah sekarang? Anak saya 15 tahun. Anak saya yang sulung dah meninggal. Umur dia 26 tahun masa meninggal. Yang nombor 2 dalam 22 tahun ni. Nombor 3 19 tahun, nombor yang bongsu 15 tahun ni. Yang bongsu tu kali pertama dia kena rongkul dekat Kuala Tangguh. Masa tu usia dia 11 tahun. Diorang guna halimunan. Benda masuk bawah. Tapi saya nak anak saya tidur dengan saya. Akak boleh melawat dia semua? Saya nak ke sana macam mana? Saya tak upaya nak tinggal. Tapi akak boleh bawa kereta lagi? Boleh. Dekat-dekat je? Dekat-dekat je. Saya niaga sebab ramai tak percaya saya niaga. Sebab jualan saya habis. Masa itu jualan saya habis. Saya punya bila bisnes saya jatuh sebab pemain sihir, dapat idea baru. Saya suka hati. Sementara saya tak ada suami. Suami saya dah meninggal. Tapi kenapa melakukan saya macam tu? Saya fikir takkan saya nak duduk rumah je. Membiarkan orang hantam saya dengan sihir setiap hari. Orang hantam saya setiap hari, setiap masa. Sekarang saya reda. Apa saja orang buat pada saya, saya anggap orang nak bagi pahala pada saya. Saya kutip pahala setiap hari. Allah. Apa nak buat-buat? Kadang-kadang badan saya menjerit. Bukan saya tapi dia. Dia kadang-kadang maki saya dalam badan saya. Babi kau selawati, celaka kau selawati, setan kau selawati. Dia maki saya. Sampai saya dituduh gila. Berapa banyak akak bawa ni? Nampak sikit je. Agak-agak berapa banyak ni? Sendiri, saya tak nak cakap apa. Oh, tengok sendiri. Apa ni? Apa ni? Saya memang ada rekod dia. Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari saya jatuh. Okey. Ini memang rekod saya. Ini hari punya. Saya bawa tak banyak. 96. Tengok, akak ni cuma bawa 9 ayam, 6 daging. Okey, tak apa. Saya nak rasa dulu. Boleh. Ini dia makanan akak tu. Ayam dengan daging. Saya nak try ayam dulu sebab saya memang suka ayam. Sedap ni, bang. Untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Berbaloi lah. Weh, akak ni punya sedap. Kobe dia tu rasa rangup. Saya rasa Kobe fresh. Sos dia sedap. Kenapa akak ni boleh niaga sini lah? Oh, tengok ada bunyi. Padu. Saya nak rasa kebab daging pula. Nampak isi dia? Yang daging gini, guys. Alhamdulillah. Mana Rahim? Asli terliur. Beza. Ayam dengan daging rasa lain. Korang kena try. Depan pejabat pos Sungai Besar, Sabah Bernam. Mantap. Mantap. Sampai. Korang nampak tu akak tu solat. Kat mana-mana pun akak tu boleh solat. Allah. Apa saya tunggu dia solat sekejap. Yang penting kebab dia sedap, guys. Sebenarnya kan? Ada satu impian yang Allah dah tunaikan. Apa dia? Kedatangan kamu. Ya Allah. Masa niaga kat depan masjid tu. Masa masjid tu tengok video kamu kan? Ya. Yeah. Memang suka tengok video kamu daripada dulu. Tidak tidak mati. Kenapalah dia tak datang ke sini kan best. Tak sangka. Jadi Allah mengijabah doa akak ni, hajat akak ni. Allah hantar FS Channel. Mungkin ramai peniaga-peniaga yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jadi ingat ya, ada seorang yang masya Allah ya, salah satu imam saya terlupa, yang ada seorang pedagang roti yang menunggu imam itu sebab saya nak berjumpa dengan imam itu. Lepas tu dia beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak akan berhenti beristighfar sampai imam itu datang kepadaku. Allahu Akbar. Dan janji Allah, Allah kabulkan itu. Dan hampir sama dengan ini ya guys ya. Mungkin karena ibu ni, apa makcik ni memang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, penuh cobaan dan lain sebagainya. Allah bagi. Allah langsung ijabah doanya. Kita jangan berkecil hati guys ya. Kalau Allah bagi ujian, itu Allah tanda sayang kat kita. Allahu Akbar. Masa tu anak meninggal, masa raya haji tu. Pak Salin seminggu meninggal dalam tidur. Besar betul ujian akak eh. Ini belajar itu. Mula-mula lalu tu. Tak semua orang mampu seperti kalau ini. Ada orang nak ambil akak punya ni, letak kat kedai, akak bagi tak? Saya memang ada perancangan untuk
buka cawangan sebenarnya. Buka cawangan maksud saya budak-budak muda ambil kat saya anu. Nak lah akak saya nak. Saya memang nak buat plan macam tu. Okay, kak, okay. Saya baru nak review akak ni. Saya belanja boleh? Nak. Okey, terima kasih. Okey. Lambai sikit akak. Okay. Akak abang nak. Saya nak bagi free je. Masuk dalam YouTube boleh? Akak ingat tak berapa semua sekali? Ada rekod je tadi. Akak ni rekod tau. Setiap hari dia jual berapa? Tadi akak ni jual 9 ayam, 6 daging. Betul. Sekarang dah habis tau. So, korang yang tengok akak ni jangan lupa support akak ni tau. Akak ni punya kebab sedap. Nak beli keras. Okay. Tapi kalau nak kutuk depan-depan. Jangan belakang-belakang. Okey, akak ni cakap kalau nak kutuk depan-depan makanannya. Okey akak. Saya pun nak beransur. Tadi RM102. RM102 dengan hadiah akak. Tak nak jadi macam hari tu. Bukan dalam video tu saya tak saya faham. Lebih saya... tu hadiah akak RM102 tadi modal saya beli. Boleh? Tak boleh. Ha? Kenapa tak boleh? Sebab malu. Sebab malu. Jadi jumlah ni 700 daripada tim FHNL Yayasan Mak Firah yang orang yang tengok video. Okey. Yang ni akan ambil. Orang-orang yang tengok video ni semua doakan orang yang niaga. Setiap kali video muncul dia orang doakan. Kita tak tahu doa siapa yang makbul. Semoga akak sehatlah. Diberi kesihatan yang baik kan. Amin. Sehat daripada segala penyakit. Amin. Akak kena sabar, doa, usaha sikit. InsyaAllah ada jalan dia untuk akak nanti. Amin. Yang penting macam akak cakap tadi lah, kita kena sentiasa tenang supaya kita hidup bahagialah kan. Alright guys, dah selesai videonya. Tak semua orang boleh macam akak ni. Besar dugaan, cubaan. Tapi itu ingat, semua itu Allah sayang ke akak tu tadi. Tanda Allah sayang. Sebab kalau Allah tak sayang, takkanlah akak bertahan sampai sekarang. Dengan keimanan dan ketakwaan akak ni insyaAllah, maka akan bahagia di akhir hayatnya insyaAllah. Allahu Akbar. Tak bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat. Sebab Allah dah janji macam tu. Kita doakan akak ni sehat selalu ya, sabar dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kawan-kawan yang berniaga semua diberikan kelancaran, laris manis ya, dan juga istilahnya laku keras macam tu, dan berkah dalam kehidupan kita sehingga keluarga kita menjadi bahagia, dan juga kehidupan kita ni senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. So, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah join di channel ini ya guys ya. Dan terima kasih juga yang sudah beliin saya kopi dengan super thanks atau bisa dikatakan stiker ya dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.